Sebenarnya di bengkel kita itu, kalau kalian yang selalu melihat di beberapa video kami itu, kebanyakan mobil Alphard. Nah, mobil sedannya sangat jarang. Nah, kali ini kita akan membahas mobil sedan, yaitu Mercedes-Benz S400 tahun 2015 yang baru aja selesai kita melakukan pengupgradean menjadi S63 AMG. Welcome back to channel YouTube Yan Budikit. Mari kita bahas secara tuntas parts apa aja yang diganti, guys. Jadi sebenarnya basic S400 ini bisa kita upgrade selain dengan versi S63 AMG seperti ini, bisa juga ke upgrade ke versi 450 dan juga versi yang Maybach. Nah, kalau untuk versi yang S500 itu sebenarnya modelnya beda-beda tipis dengan versi ini. Saya lebih pribadi suka dengan versi ini karena yang S500 itu dia memiliki semacam jaring, modelnya hampir sama di bawah juga, dan jaring tersebut memiliki ornamen kurma. Nah, bagi saya sih masih kurang suka, tetapi kembali lagi selera. Dan kebanyakan kalau untuk customer yang dengan versi mobil mewah seperti ini, ya kita merekomendasikan dengan dua model tersebut, versi yang S63 ini dan juga dengan versi yang S450. Kenapa sih saya merekomendasikan dengan model seperti ini? Karena gini, guys, jadi kita untuk melakukan pengupgrade itu segimana untuk tampilannya pun juga lebih kelihatan keorisinilannya, alias bukan mobil upgrade-upgradean. Nah, jadi kita melihat dari karakter seperti itu. Spare part apa aja yang diganti? Mungkin dari teman-teman sudah melihat cuplikan sekilas dari mulai progres-progres pembongkarannya ya. Jadi kita akan membahas lagi. Jadi yang diganti ini adalah dari mulai headlamp kita ganti dengan versi yang terbaru, bumper depan kita ganti hingga di bagian grill. Dan ini semua pemasangannya pun juga plug and play, tidak ada melakukan perusakan body sama sekali. Jadi CW222 ini dari 2014 sampai dengan tahun 2020 itu modelnya masih sama ya, dengan karakter si body seperti ini. Sama juga dengan biasa kita melakukan pengupgradean mobil Alphard dari tahun 2015 dengan versi yang 2020 ya, 2021 modelnya masih sama dengan versi yang seperti ini. Nah, model headlamp ini yang dimana kan kalau untuk kalian upgrade ke S450 kayak Maybach, headlampnya modelnya semua sama. Begitu juga di bagian stop lamp. Jadi dia bedanya tuh hanyalah tampilan di bagian bumper. Nah, untuk di bagian headlamp ini dia memiliki 3 DRL. Jadi DRL-nya panjang ya sampai ke sini, dan DRL ini berfungsi juga sebagai sen, tapi dia tidak running, dia hanya kedip biasa juga. Nah, lalu di sini memiliki 4 progi yang dimana sebelah sisinya ada 3 progi, lalu yang tengah ini satu, dan ini fungsinya adalah lampu low beam. Dan di bawah ini dia uniknya adalah lampu high beamnya. Nah, ngumpet sih di bagian bawah tuh ya. Jadi semua ini fitur lampunya LED. Untuk lampunya pencahayaannya pun benar-benar sangat terang. Oke, lanjut kita akan membahas di bagian samping. Karena ini kita melakukan pengupgrade-nya ke versi yang S63 AMG. Nah, di bagian sampingnya itu dia memiliki aksen skruman lips sebagian set skirtnya dari bagian depan sampai ke belakang. Jadi tampilan pun akan lebih mewah untuk di bagian sampingnya, nggak kalah di bagian depan. Begitu juga next kita akan bahas di bagian belakang, nggak kalah juga nih guys ya tampilan kemewahannya. Jadi kemewahannya ini adalah di bagian bumper. Kalau kita lihat di mana bumper ini lebih kelihatan sport ya. Nah, untuk membahas tentang seperti ini, setiap karakter itu memiliki berbeda-beda. S63 ini karakter mobil itu lebih sport, S450 tampilan lebih ke elegan, yang Maybach
tampilan lebih ke luxury. Jadi setiap tipe itu memiliki daya tarik itu beda-beda ya, model tampilannya. Nah, untuk di bagian bumper ini ada double muffler-nya, ini aktif. Panas, guys. Panas. Nah, ada fungsinya juga dia aktif. Lalu juga emblemnya juga kita ganti, bukan S400 lagi, ini sudah kita ganti S63. Di sini kita pasangkan dengan emblem berlogo AMG. Nah, kita akan membahas juga di bagian stop lamp. Nah, sebenarnya stop lamp ini dengan versi yang lamanya itu sebenarnya beti, guys, alias beda-beda tipis dengan versi modelnya. Tetapi dengan versi yang seperti ini nih, dia berbeda karena dia setiap lampu senjanya dia memiliki semacam ornamen dalamnya itu kristal ya. Jadi di sini ada 3 susun DRL. Ini lampu senjanya nyalanya. Lalu di sini ada 2 titik itu lampu remnya. Tuh ya, nyala. Dan ini sennya juga dia model belakang semacam running modelnya. Jadi yang bagian depan itu dia nggak running, hanya bagian belakang juga dia running. Nanti kita bisa melihat juga untuk sebagai teman-teman yang memiliki mobil S400 ini, untuk melihat kira-kira sedetail apa sih perubahannya before dan afternya, nanti saya akan tunjukin dan itu sangat penting. Begitu juga dari kedetailan pemasangan dari bengkel dan body kit, karena kedetailan ini itu sangat penting. Kita pun juga melakukan pengupgradean, memberikan hasil apa adanya. Jadi kita yang nggak apa ya, bisa dikatakan itu kita nggak menipu dari hasil gambar segala macam. Kita syutin dari detail pemasangannya, kerapihannya di sini, guys ya. Kalian lihat nih ya, pemasangannya tuh ya rapi semuanya, presisi. Jadi kita juga memberikan garansi apabila misalkan dari hasil pemasangan di kita tuh nggak rapi. Oke, ikuti terus dan jangan lupa di subscribe dan di follow juga di akun medsos kita, ada TikTok, ada Instagram ya, bisa di follow. Ada fanpage juga di Facebook, nanti kalian bisa, jangan lupa di follow semua. Thank you yang sudah menonton dan jangan lupa di share ke teman-teman kalian yang mungkin sedang membahas tentang melakukan pengupgradean. Jangan lupa rekomendasikan ke bengkel Bian Body Kit, karena hanya di bengkel kita yang spesialisnya upgrade mobil, guys. She just wants to flirt, so I flirt right back. I just put in work, yeah, I work like that. Got me falling and it hurts, yeah, it hurts so bad. All in and it's worth everything I have. I could feel the butterflies multiply every time I meet your eyes. Amplified deep inside, once I feel your skin on mine. Though I try, I can't hide all the ways I feel inside. You're everything I want in life. She just wants to flirt, so I flirt right back. I just put in work, yeah, I work like that. Got me falling and it hurts, yeah, it hurts so bad. All in and it's worth everything I have. Got a body and she naughty, never want her off me. Hot like wasabi, hot like some coffee. We drink like a hobby, like to get sloppy. We ain't never stopping. Yeah. I just wanna drink with this girl all day. I don't wanna think, I just want to play. Keep me underneath the sheets while we sleep all day. I just wanna feed everything I crave. I recall the first day that I met you. How could I forget you? No, I don't regret you. Hope I don't upset you. I miss laying in bed too. Your head up on my chest. You were never second best, boo. Sipping on some liquor, we remember all the good times. Live a little quicker, thinking bigger, wish we could climb. Look up in the mirror, seeing clearer for our first time. Just a couple sinners, man, I wish I could reverse time. Yeah, we fake it till we make it, or we break it off and hate it. Getting faded, getting naked, every time I feel impatient. And sometimes I can't escape it, I just wanna feel your shaping. Like my dreams, I can't sit back, I have to chase them. She just wants to flirt, so I flirt right back. I just put in work, yeah, I work like that. Got me falling and it hurts, yeah, it hurts so bad. All in and it's worth everything I have. She just wants to flirt, so I flirt right back. I just put in work, yeah, I work like that. Got me falling and it hurts, yeah, it hurts so bad. All in and it's worth everything I have. She just wants to flirt, so I flirt right back. I just put in work, yeah, I work like that. Got me falling and it hurts, yeah, it hurts so bad.